Apa yang penting, kita menghormati keputusan rakyat sama ada betul atau dengan salah perhitungan yang sudah berlalu. Mana yang betul perlu ditambah baik dan yang salah diperbetulkan. Terpenting juga ialah melaksanakan konsep federalisme yang dinyatakan dalam perlembagaan. Kenyataan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengembalikan semula royalti petroleum yang tidak diberi pada kerajaan Kelantan dan Terengganu dahulu diucapkan terima kasih dan sangat positif kepada pelaksanaan menghidupkan konsep federalisme yang dilemahkan dahulu. Yang kedua, walaupun manifesto ini bukan kitab suci, tapi satu janji. Kitab suci mewajibkan kita tunaikan janji. Kita menyaksikan hukuman mati mandatory terhadap pengedar dadah gagal mengatasi gejala pengedarannya, walaupun hukuman itu lebih keras daripada hukum kisah dan hudud Islam yang dipertikai dan diragukan oleh banyak pihak. Begitu juga undang-undang mencegah gejala rasuah tidak mampu menghalang siapa sahaja yang berkuasa melakukannya dengan berbagai-bagai helah. Kini sudah tiba masanya lebih ruang untuk memperkenalkan undang-undang syariat Islam, dibincangkan secara ilmu dan diberi kuasa pada negeri menjadi percobaan menunaikan kewajipan kepada Allah dan rakyat. Dalam arena antarabangsa, Tuan Dipertua, kita mengharapkan kerajaan dapat memberi ruang yang adil menghadapi tuduhan terhadap Islam sehingga mencetuskan Islamofobia di negara barat, khususnya Amerika dan Eropah, betapa Islam dikaitkan dengan keganasan, walaupun kini ternyata betapa negara barat itu terlibat dalam mewujudkan kumpulan ISIS yang dikaitkan terhadap Islam. Merekalah menjadi pembekal utama senjata dan memberi tempat kepada kumpulan itu dan memberi lesen kepada negara haram Israel memiliki apa sahaja senjata pemusnah dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat Palestin yang dihalau daripada rumah kediaman dan rompokan bukan sahaja harta, bahkan tanah air mereka juga dirampas. Seterusnya, kos tara hidup. Rakyat yang tidak mampu menghadapi tekanan inflasi yang tidak terkawal, walaupun penyelesaiannya ditawarkan oleh semua manifesto parti kerajaan dan pembangkang, hendaklah ditangani bukan sekadar menukar GST kembali semula kepada SST, laksana mencubit dengan tangan kanan kemudian dicubit pula dengan tangan kiri yang sakitnya sama atau lebih sakit lagi. Dalam aspek ekonomi yang sangat mencabar, khususnya dalam arena antarabangsa yang mencetuskan perang ekonomi di kalangan kuasa besar khususnya China dan Amerika, kita mempunyai kedudukan yang tersendiri dari kedudukan geografi, sumber dan tenaga manusia, namun perlu mengutamakan kepentingan rakyat kita dalam keadaan kita berada di tempat yang kukuh dan mempunyai sumber bumi kita dan rakyat kita sendiri. Hasil bumi yang melimpah ruah dan tenaga manusia yang berpekaran dan bertenaga, sekiranya diolah dengan baik, kita dapat mengkasakan diri dan negeri kita di tengah-tengah percaturan antarabangsa. Kedudukan negeri di pantai timur Semenanjung dan juga Malaysia Timur, Sarawak dan Sabah yang terpinggir mengikut cara yang diadakan di zaman penjajah dulu, hendaklah diubah kerana daerah ini hanya diperas hasil buminya yang kaya dalam keadaan rakyatnya yang menjerati bumi putera masih terpinggir dengan kemudahan asas yang diabaikan seperti pelabuhan dan kawasan industri, bahkan lebuh raya yang lebih dipesatkan di pantai barat, walaupun dalam keadaan ekonomi dunia juga menghala ke timur bukan saja ke arah barat. Patut beristiqamah dengan petunjuk Allah dalam hubungan dengan semua pihak berpandukan firman Allah Taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Betul-betul menolonglah kamu dan berkebajikan dan takwa, jangan betul menolong dan berdosa dan permusuhan. Sekian, terima kasih.